nendang sesajen gimana kan? Apa? Sesajen ditendangin. Ya nggak apa-apa, wong akalnya baru sampai situ. Kan gitu, makanya saya nggak komentar tentang sesajen. Banyak yang punya pikiran seperti itu. Ya udah biarin aja, emang akal agamanya ya baru sampai situ. Itu kan urusannya kepolisian, bukan urusan saya. Yang menentukan bahwa itu salah atau benar bukan saya, itu kepolisian. Kalau saya tak bawa ke sini, ajari jangan. Pelan-pelan, ayo dimakan, pelan-pelan. Karena itu persoalan keyakinan. Keyakinan itu tidak bisa hadir dengan tiba-tiba menjadi sebuah problem struktural hitam dan putih. Keyakinan itu butuh pembelajaran, pemberian pengertian. Nah, kita itu belum pernah kasih dia pengertian, belum pernah ngajarkan ke dia ini. Begitu dia melakukan itu, ya jangan kita salahin. Kita didik dia, kita ini. Tapi karena dia sudah melanggar struktur bernegara, berbangsa, karena apa, dia intoleran, itu urusannya kepolisian. Maka bagaimanapun dia salah dan tidaknya, itu tergantung polisi. Tapi kalau saya sebagai orang yang suka didik orang, ya langsung ke sini kalau mau, kalau boleh. Ampun di sini sama santri-santri, tak jadi. Keyakinan itu butuh pembelajaran. Iya, butuh pembelajaran. Ada dalilnya, ada pengertiannya. Nah, dia belum pernah ketemu itu. Ketemunya baru dalil marah-marah kalau dia terpecing. Dia belum ngerti betul sesajennya itu apa. Gitu lah, kalau kita yang udah ngerti kan juga gak marah-marah ya.